Media barang baru, barang baru. Itu dia. Media tumble dryer. Okey. Ha, ini dia. Kita tengok kotak dia. Kotak dia. Itu dia. Barang yang dinanti-nantikan. Menggunakan... menggunakan... apa nama ni? Dia punya shipping tu guna delori yang lembap nak mampus. So, siapa yang nak guna post tu? Bahan-bahan besar ke ataupun bahan-bahan macam mana pun, make sure korang guna GNT je lah. Korang akan puas hati cepat gila. Yang ni aku guna delori, memang slow. Okay. So, tanpa membuang masa, jom kita unboxing. Then aku akan review dryer untuk baju. Okay, jom. Okay, so macam mana yang aku cakap tadi, aku beli ni dryer. Maknanya untuk basuh baju tu, nak keringkan, tak payah sirai, terus gunakan dryer ni. Okay, jom kita tengok macam mana rupa dia. Aku akan unboxing dulu and then sekejap lagi aku akan review macam mana dia punya kegunaan dan juga macam mana dia punya rupa lah. Kita tengok dulu rupa dia macam mana and then aku review. Okay, jom kita unboxing dulu. So basically ni dia. Cantik lah mesin dia. Okay, ni dia mesin dia. Kita buka dulu. Okay. Okay, untuk pengetahuan korang, ini dia dryer 8 kg dari brand Media dan juga dia dryer dari 3 jenis, condenser, heat pump dan juga ventilized venter. Tak kisah. Venter tu dia guna macam hose untuk keluarkan udara. Yang ni dia guna condenser. Air akan naik kat sini. Pusing-pusing air dia akan naik kat sini. Okay. So, inilah rupa dia. Okay. Jom kita tengok kejap. Pusing-pusing kat dalam ni. Okay. Ni dia rupa. Okay. Ni tempat air dia. Dia macam ada kotak air ni. Okay. Air akan ada kat dalam tu lepas kita dry. Kita guna dryer ni. Okay, kita buka. Yang bawah ni pun aku tak ingat lah function dia. Tapi kena cuci. Kena cuci sebulan sekali. Okay. Kita buka. Wow, luas juga punya. Luas lah dalam dia. Kau tengok. Wow, luas lah. Ada dia punya manual. Manual dengan garanti kan. Garanti dia. Serius lah, luas lah bagi aku. Okey lah, 8 kilo kan. Mesin rumah aku dia 9 kilo. So, 2 tahun waranti. Full waranti. 3 tahun panel. Ni semua. Motor dia 10 tahun. Tengok, 10 tahun babe. So, insyaAllah lah kan. Okay, ni tengok nanti macam mana. Aku akan cerita satu-satu. Sekarang ni aku nak pergi bawa kat aku punya bilik dobi aku. Jom kita tengok. Kenapa dia macam? Okay guys, so baju aku dah basuh. Aku timbang kat sini. Dia tulis 5.8 kilo. Aku nak basuh. Aku dah apa ni, keringkan pakaian-pakaian ni lebih kurang 6 kilo. Kalau ikutkan dia punya kapasiti penuh dia 8 kilo lah. So jom kita letak ni baju. Okay, dah masukkan. Switch on. Okay, dah petik dah seluruh switch kat atas. Kita tekan switch sini pula. Tekan. Okay. Amboi. Bunyi macam itu. Okay. So, kat sini kita pilih lah nak apa ni, function apa. Macam aku tengok ada review-review orang sebelum ni, dia pilih extra je. So, aku pun pilih extra. Okay, kalau extra dia tulis 2.2 jam 30 minit kot ni. Kalau standard 2 jam 10. Yang ni iron 1 jam 40. Kuwi 1 jam. Extra, extra 1 jam setengah. Standard 1 jam 10. Iron 50 minit. Lepas tu ada lagi baby care apa semua. Kita beli atas tu lah. Baby care 1 jam 15. Refresh 20 minit. Cool 10 minit. Warm 10 minit. Shirt 1 jam 20.
sport 1 jam 30, mix 1 jam 30, jeans 1 jam 50. Ni speed dry lah belah sini tulis, nampaknya macam tu lah. Okay, speed dry dekat sini dia ni lah, khas untuk yang baju-baju yang terpilih lah, baju-baju yang tu aku sebut tadi, jeans dan semua. So aku tengok ada orang pilih extra 1.5 jam, okay. So baju yang tadi lepas pin kat sini, kita tengok 1.5 jam macam mana dia punya kekeringan, okay. So kita katakan start sekarang. Bismillah. Oh, dia bunyi macam tu guys. So aku start basic tadi lebih kurang dalam 2.40 minit. Sekarang 3 minit lebih kurang, hampir lah, lebih kurang 2.40 macam tu lah. So 1.5 jam lebih kurang dalam pukul apa? Pukul 3 apa? 3.20. Ha, 3.20 lagi kita tengok macam mana. Okay. Sekarang dah siap. Kainnya dah terpadam habis semua dah. Okay. So kita off dulu. Kita tengok berjaya ke tak kain ni kering. Okay. Sekejap aku nak buat keluar dulu. Kering terus. Memang kering. Seluar aku, ni seluar yang aku paling aku geram selalunya. Bila basuh susah sangat kering. So, kering. Memang totally kering. Selalunya kawasan-kawasan ni, kawasan-kawasan pokit kan. Memang kering. Okay, kering. So, kurta aku pun kering. Lagi apa lagi? Baju apa ni, baju t-shirt dalam aku kering. So memang semua kering lah. Baju semua kering. Memang kering. So memang totally worth it. Memang sangat-sangat, kata apa, sangat-sangat berpuas hati. Sangat-sangat recommend. Siapa yang jenis macam aku, yang jenis malas nak sidai kain, belilah dryer ni. Memang kering 100%. Aku tak tipu. Sejam setengah lebih-lebih sikit. Sebab aku apa ni, dia lepas habis basuh tadi, dia ada macam nyala dekat situ. Anti-crease tu macam bagi tak gedut sangat lah. So lebih kurang macam tu lah kot maksud dia. Okay. So macam aku, seluar tidur aku ni sebelum ni memang berkedut gila lah. So ini tengok, Tak berkedut sangat. Okay. Sangat berpuas hati, sangat recommend korang dapat, korang guna ni. Kalau korang nak keringkan baju, korang beli ni, mesin ni. Media dia punya model dia, tu MBC 880, harga dia RM1,000, aku beli RM1,200. Harga asal dia rasanya RM1,500 ke atas je lah. Aku dapat offer pun, aku tak tahu lah. Ni dia, sangat berpuas hati guna, okay. Satu lagi aku tunjuk korang. Okey, kat sini dia bagi tahu setiap kali lepas keringkan kau kena keluarkan ni. Kena keluarkan ni sebab apa, dia berabuk. Nampak tu. Segala habuk dari baju kita, nampak. Dia hilangkan habuk kat baju kita lah. So kena bersihkan ni lah, bersihkan. Nampak tu dalam tu berabuk. Okey, so kena bersihkan lah benda ni. Setiap kali lepas lepas keringkan. Kalau ikutkan kau tengok semua. Ada apa nama ni, habuk-habuk kan. Tak apa, lepas ni kita ni je. Okey lah, sekali habuk-habuk dia buang kan. Okey. Lagi kawasan ni ada air sepatutnya. Dia akan ada air. Nampak? Ada air. Nampak? So yang ni dia macam tap. Air daripada kita punya baju tu, dia akan duduk kat sini. Kau nampak? Nampak kau eh? So lepas kering pun sebaiknya buang air yang ada kat dalam ni. Okay. Tak apa, dah lampu macam biasa, still bersih. Okay, ni habuk-habuk sikit. Alright. Terima kasih korang yang tonton video ni. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan juga komen kat bawah kalau korang ada yang tanya apa-apa aku tentang mesin dryer ni. Okay, aku sangat recommend korang dapatkan ni. Jadi malas nak sidai macam aku. So lepas ni aku dah tak payah sidai baju. Terus basuh malam, nak pakai esok tu, basuh je malam, dah boleh pakai esok. Tak perlu pening-pening dah macam aku sebelum ni. Okay, so jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.